Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya punya gagasan baru ya, baru saya ngomong sama si anak saya nomor 3 Wildan tentang pentingnya masuk ke TikTok ya. TikTok itu akan pasarnya akan sangat besar ya, setelah dia melihat podcast-podcast tentang TikTok itu. Yang bisa menyaingi TikTok nanti hanya YouTube yang memang narasinya panjang, kalau TikTok itu 1 menit kan. 1 menit ya. Jadi kayaknya saya mau coba minggu ini satu hari target bikin TikTok itu tentang quotes, tentang motivasi aja, enggak entertainment ya, tentang apa saja, tapi 10 ya, 10 TikTok kali 1 menit ya, terus nanti YouTube-nya 10, jadi 10 YouTube ya, dan 10 TikTok ya, insya Allah ya, rencana baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta, telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu.